Selama ini aman-aman aja, Pak? Aman, Pak. Aman. Enggak pernah ada teguran dari pemerintah atau gimana, Pak? Ada teguran, tapi disuruh bersih-bersihkan apa sama ini pemerintah. Oh, dari warga, Pak? Warga, enggak ada juga. Enggak ada komplain dari warga, Pak? Iya, kasusnya dia komplain, Pak. Selanya sudah. Masa 20 tahun saya pinjam gini, baru ini komplain, Pak. Selanya, Pak, iya. Sudah 20? Memang butuh tempat, Pak, ya? Iya, butuh tempat, Pak. Ada di Antang itu, Pak. Dulu, Pak. Cuma di Antang itu, Pak. Enggak mencukupi sekarang, pedang kambing. Ya, wadahnya di LB apakah? LBA apakah itu, Pak? RBA. Ya. Jadi saya sampaikan sebelumnya bahwa penertiban ini kita laksanakan berdasarkan perwali tentang pasar, di mana bahwa untuk kegiatan-kegiatan jual beli atau pemeliharaan kambing dan lain sebagainya itu tidak dibolehkan di tempat umum atau di fasilitas umum. Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang juga meresahkan warga sekitar dan juga beberapa aduan yang kami terima, kami laksanakan kegiatan yang seperti ini. Diharapkan nantinya pihak atau pelaku usaha yang berada di sini dapat mengerti dengan kebijakan tersebut. Kalau Pak Lurah lihat implementasi di lapangan seperti ini, apakah cukup mengganggu warga yang lewat atau gimana ini, Pak? Berdasarkan dari investigasi dari beberapa warga di lorong tersebut, menyatakan bahwa ketidakenakan dengan adanya bau kambing, bau tai kambing dan lain sebagainya. Penggunaan dan meja sendiri, Pak, apakah akan dilaporkan ke Pemkot Makassar bagaimana, Pak? Untuk sementara masih tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadi adapun langkah selanjutnya untuk penataan lorong di Kota Makassar, salah satu lorong ini kami akan jadikan pertama kita bangun semacam gapura untuk mempercantik dan perindah lorong. Oke, terakhir Pak Lurah, terkait tadi tuntutan pedagang kambing ini, katanya pemerintah harusnya adakan pasar hewan. Gimana tanggapannya sendiri, Pak? Iya, jelas dalam hal ini pemerintah Kelurahan Baraya dalam hal ini selain memberikan tindakan juga akan memberikan solusi terhadap pedagang kambing. Karena berdasarkan dari pengakuannya belum ada yang disiapkan dari pihak pemerintah Kota Makassar dalam hal ini untuk menampung semua pedagang kambing. Olehnya itu kami akan melakukan koordinasi dari pihak pemerintah kecamatan, baik dari pemerintah kota untuk memberikan atau fasilitasi kegiatan-kegiatan ini supaya tidak lagi diadakan aktivitas di lorong.